Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, saya bagikan lagi tutorial cara mempercepat download di browser Chrome Android UI-nya. Saya perlihatkan dulu download ketika dalam posisi atau dalam kondisi normal ya, seperti ini. Sayangnya sih ini saya melakukannya ketika koneksinya kurang bagus ya, seperti ini. Ini saya download 1,25 GB kecepatannya, ini mendekati 1 jam. Oke, langsung saja kita praktekkan cara mempercepat download di Chrome Android. Silakan buka browser Chrome kalian. Di ini logo Chrome ini, silakan ketik Chrome (2)-2 plus ini ya, seperti ini. Lalu oke. Di ini pencarian ini, kotak pencarian ini yang bawah ini, silahkan ketikkan parallel downloading. Parallel downloading. Ya udah, kita oke. Nah seperti ini, di samping kanan ini default ini kita klik lagi, kita aktifkan menjadi enable seperti ini. Perlu dicatat bahwa ketika kita aktifkan enable, otomatis browser ini akan mulai ulang dengan sendirinya. Setelah ini kita klikkan pada ini ya, relaunch ini ya, relaunch apa apa ini. Nah seperti ini mulai ulang dengan sendirinya. Nah seperti ini saya saya pilih ini ya, lain kali ini aktifkan sinkronisasi, ini saya pilih lain kali. Lalu kita coba lagi download file yang sama ya, file yang tadi kita belum mengaktifkan ini, fitur ini. Kita lihat hasilnya seperti ini, sudah lebih cepat dari yang tadi kurang lebih 1 jam, 1 jam lebih mungkin. Ini tidak ada 1 jam. Oke, demikianlah tutorial cara mempercepat download di browser Chrome Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.